Bun. Artinya gampang. Gampang artinya mudah. Mudah. Oh, ya. Mudah. Gampang itu mudah. Yeah. Oke. Kalau butuh. 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 Butuh perlu, perlu. Butuh perlu. 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 Iya, Bu. Butuh duit, perlu duit. Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan The Lonjong's Family. Salam Lonjong. Dan kebetulan di reaction saya kali ini saya ditemani oleh istri saya. Hai, Assalamualaikum. Ada Miss Lonjong di sini. Oh. Hari ini kita akan mencoba membandingkan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Malaysia, Bun. Oh iya. Kalau tadi istri saya menyebut gampang adalah mudah. Mudah. Gampang itu mudah, Rek. Tetapi ternyata beda dengan yang ada di Malaysia. Ya. Kalau butuh apa, Bun? Butuh perlu. Perlu, perlu. Butuh itu perlu, Rek. Perlu. Perlu ya. Oke. Tetapi jangan sekali-kali menyebut kata butuh di Malaysia. Itu berbahaya. Saya akan mencoba mereaction dengan istri saya 17 kata dalam bahasa Indonesia dan Malaysia serupa tetapi tidak sama. Istri saya ngeyel ini. Kalau butuh itu adalah perlu. Ya, perlu. 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 Sebelum kita mulai jangan lupa like, share, subscribe dan juga follow Instagram saya. Kita mulai. Butuh. 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 Butuh, ayo. Apa? Perlu kan? Butuh dalam bahasa Indonesia itu artinya perlu. Ah, perlu. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, butuh itu mempunyai arti alat kelamin laki-laki. Oh, ya, ini kan sudah jelas ya. Butuh itu artinya. Artinya apa? Alat kelamin. Alat kelamin laki-laki ya. Beda banget ya. Wayang. Wayang. Wayang apa? Wayang golek ini kan. Dalam bahasa Indonesia, wayang adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu boneka dan sebagainya orang. Yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional seperti di Bali, Jawa, Sunda dan sebagainya. Biasanya wayang dimainkan oleh seorang yang disebut dengan dalang. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, kurang lebih memiliki arti yang sama. Namun umumnya kata wayang ditujukan untuk sebuah film yang diputar di bioskop. Gedung bioskop sendiri sering disebut sebagai panggung wayang di Malaysia. Ya. Gak nyangka ya, kalau kita kan bioskop atau mungkin nonton film, ternyata ini artinya beda. Wayang. Nonton wayang yuk. Kemarin. Kemarin, apa kemarin? Kata kemarin dalam bahasa Indonesia artinya adalah satu hari yang lalu. Nah. Jadi jika sekarang ini tanggal 12, maka kemarin itu adalah tanggal 11. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, kemarin itu berarti dua hari yang lalu. Contohnya jika sekarang tanggal 20, maka kemarinnya orang Malaysia itu adalah tanggal 18. Oh, selisih satu hari ya. Selisih. Dekat. Dekat, dekat. Dalam bahasa Indonesia, dekat itu mempunyai arti hampir atau tidak jauh. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, dekat itu setara dengan di. Sering juga disingkat menjadi kat. Sebagai contoh ketika orang berbahasa Melayu berkata, kalau dia sudah dekat rumah, itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah di rumah. Oh gitu. Mungkin seperti kata imbuhan atau apa gitu ya. Iya, okay. tapi dia itu sudah di rumah. Kalau yang bahasanya dekat di Malaysia. Kalau kita kan dekat itu belum sampai. Dekat berarti ya, hampir apa? Sampai. Hampir sampai kalau di Indonesia. Oke. Okay. Kapan? 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 Kapan itu? Kapan apa ya? Bahasa Inggrisnya kapan? When. When. Tahu. When do you married? Kapan Anda menikah? Kapan, ya kan? Itu yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia kayak gimana ini? Nah, dalam bahasa Indonesia, kata kapan itu memiliki arti kata tanya.
untuk menanyakan waktu. Kapan punya anak? Sedangkan dalam bahasa Malaysia, sungguh sangat berbeda. Karena dalam bahasa Malaysia ini, kapan itu memiliki arti kain kafan. Jadi sangat berhati-hatilah kalian dalam menggunakan kata kapan ini jika di Malaysia, karena memiliki arti yang sungguh sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Oh, kafan sama kapan, ya. Hanya beda F sama P. Kapan, kafan. Oke. Senang. Ayo, apa ini? Senang itu gembira. Apa senang dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti gembira? Mirip kamu rupanya. Senang dalam bahasa Malaysia itu berarti muda. Oh, gitu. Mudah kan senang. Bagaimana? Yeah. Contohnya apa lagi? Iya, kerjaannya senang, mudah. Oh iya, artinya. Kerjaannya senang enggak? Berarti mudah enggak kerjaannya? Ternyata hampir serupa ya, tetapi ternyata mempunyai arti yang berbeda. Oke. Buntut. 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 Ekor. Kalau Indonesia ya. Ekor. Ekor gajah berekor. Ekornya gajah ada? Satu. Dua. Ekor depan dan belakang. Big and strong. Itu belalai. Oh iya, belalai. Oh, belalai. Iya. Kalau ini apa nih? Buntut. Iya, ini Indonesia kan ekor. Buntut dalam bahasa Indonesia itu ekor. Artinya ekor. Sedangkan buntut dalam bahasa Malaysia itu artinya bokong. Oh, jauh sekali ya artinya. Buntutmu gimana kabarnya? Sama-sama di belakang. Oke. Buntut sama bokong ketanggaannya. Bual itu kayak bokong ya. Kamu cinta saya enggak? Cinta. Kamu pasti berbual. Tapi berbohong ya. Iyalah. Artinya apa ini? Bongkar ini semua. Kalian satu Indonesia harus tahu kelakuan orang ini. Dalam bahasa Indonesia, bual memiliki arti omong kosong. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, bual itu artinya obrolan atau percakapan. Jadi bual dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti negatif. Jadi bual itu ngobrol ya. Ngobrol, berbincang. Kalau sini bual itu omong kosong. Kereta. Kalau ini pasti sudah tahu. Kereta ini sudah tahu pasti. Apa kereta? Kereta, alat transportasi. Kereta, yang itu kan? Ya, train pasti, itu kan? Itu mobil. Mobil. Kereta. Iya. Kalau di Indonesia kan ya enggak tuh. Kereta itu kayak ada gerbong-gerbongnya itu kan maksud kamu? Bukan, ini mobil. Tetapi Malaysia paham sih kalau mobil itu adalah kereta. Loh, iya tak? Di Malaysia kebanyakan menggunakan kata mobil itu diganti dengan kereta. Kita lihat. Kereta dalam bahasa Indonesia artinya kereta api. Sedangkan kereta dalam bahasa api. Malaysia, kereta itu artinya mobil. Bahasa Melayu umumnya menyebut kereta api secara lengkap untuk merujuk ke kereta api yang kita ketahui bersama. Lucu ya? Beli kereta? Beli kereta? Iya. Penampilan kamu tuh seronok deh. Kalau seronok itu kayak apa ya, vulgar kayak gimana tidak ya? Sopan, tidak ya, sopan gitu loh. Menggunakan baju yang seksi men. Aku baru foto Molly guys. Tetapi bagaimana di Malaysia? Kayaknya sih artinya aku tahu. Gembira. Apa? Gembira. Gembira. Yang ini betul, yang ini betul. Kita cocokkan. Serono. Kata serono dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti menyenangkan hati, sedap dilihat, didengar, dan sebagainya. Namun meskipun tertulis demikian di KBBI, saat ini sebagian masyarakat Indonesia mengartikan serono sebagai sesuatu yang tidak sopan. Dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, kata serono ini memiliki arti sedap dipandang atau cantik. Bisa dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti. Dapat. Yang pertama itu adalah mampu meracun atau dapat. Bisa racun. Yang kedua itu berarti zat racun. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, bisa itu hanya memiliki satu arti, yaitu zat racun yang dapat melumpuhkan, seperti bisa yang terdapat pada ular. Kita bisa menggantikan kata bisa dengan boleh dalam percakapan bahasa Melayu. Oh gitu, boleh. Pusing.
pusing. Pusing. Eh, Bun, pusing, Bun. Pusing enggak? Pusing enggak? Pusing. Pusing ya. Itu pusing, THRH. Pening. Huh? Kepala pening. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia apa ini? Kata pusing dalam bahasa Indonesia sakit memiliki kepala, arti ya, sakit kepala atau pening. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, pusing ini memiliki arti bergerak dalam bulatan, berputar, atau berkeliling. Oh, tapi jika kita sebenarnya hampir sama ya jika kan? Hampir sama. Efeknya berkeliling beberapa apa menit, namanya? Pasti kita sakit kepala atau pusing kan? Nah, itu pusing dia, pusing. 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 Percuma. Percuma. Percuma apa? Tak apa? Tak berguna ya? Sia-sia. Sia-sia. Atau tak percuma berguna? Kan? Di Malaysia seperti apa nih? Kata percuma dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti sia-sia. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, percuma ini memiliki arti gratis. Oh iya. Gratis. Gratis. Ya. Dekat sama percuma. Percuma ya. Percuma. Percuma subscribe ya, percuma. Kan percuma gratis. Percuma subscribe. Nah. Tapi kalau di Indonesia, percuma subscribe berarti sia-sia kalau subscribe. Saya kalian percuma ya. Percuma. Subscribe itu percuma. Cuma. Alias gratis. Gratis. Oke. Okay. Lanjut lagi. Gampang. 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 Mudah. Mudah kan? Kata gampang dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti mudah. Mudah. Sedangkan dalam bahasa Malaysia ini berarti negatif. Ah. Dalam bahasa Malaysia, gampang itu memiliki arti anak di luar nikah. Oh. Biasanya digunakan untuk mengumpat. Buat untuk mengumpat ternyata kata gampang. Hei, kau gampang kau. Kau gampang. Oh, kayak cewek-cewek gampang itu mungkin loh ya, mungkin. Cewek gampangan. Lah, ya enggak tahu sih. Mungkin beda bisa tapi bukannya beda. Beda. Itu ya? Kan anak hasil hubungan gelap. Itu disebut gampang. Ya, itu disebut anak gampang, anak haram gitu loh. Pejabat. Pejabat. Pasti itu ya, orang yang punya kedudukan dalam bahasa Indonesia. Pejabat memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting, atau dalam hal ini biasanya unsur pimpinan. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, pejabat ini memiliki arti kantor. Kok beda ya? Jimat. 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 Nah, kalian pasti tahu dengan kata ini kan? Jimat dalam bahasa Indonesia memiliki arti benda seperti cincin, keris, atau kalung yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, jimat ini memiliki arti hemat. Sangat jauh sekali artinya ya. Iya, artinya jauh ya. Pontianak. Pontianak, nama kota. Iya, iya. Nama kota, Pontianak. Dalam bahasa Indonesia, Pontianak ini memiliki arti ibu kota provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Ya, ibu kota kan. Sedangkan di Malaysia, Pontianak ini memiliki arti sejenis kuntilanak. Untuk perempuan Pontianak yang menurut masyarakat setempat dulunya meninggal dalam keadaan sama-sama naknya ya di belakang. Oke. Ternyata serupa tapi tak sama, Bun ya. Pontianak tadi apa? Kuntilanak. Kuntilanak. Ada gampang. Gampang. Di sini mudah. Ada apa lagi tadi? Kereta. Kereta, mobil ya. Apalagi? Percuma. Sia-sia kalau di sini. Di sini sia-sia, percuma. Sana gratis. Gitu. Sana gratis. Gimana? Ini kata-katanya sama tapi artinya ya kadang ada yang hampir sama, ada yang beda jauh. Benar. Jadi ada yang hampir sama artinya ada yang bahkan melenceng seperti tadi pejabat ya. Pejabat. Pejabat di kita itu orangnya, orang yang mempunyai jabatan atau tahta atau mungkin yang agak tinggi stratanya itu dia ya, pejabat, tetapi di sana malah kantor. Kantornya. Oke. Oh ya, kita belum mengucapkan minal aidin ya barangkali. Oh, iya. Minal aidin, bapak izin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya siapa tahu saya istri saya mempunyai kesalahan-kesalahan sikap atau kata-kata di video-video sebelumnya, kami mohon maaf. Asya. Tapi sebelum kita pamit jangan lupa like, share, dan juga subscribe follow Instagram saya. Dan akhir kata kami harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.